kata, buat apa nak pulang? Ini hak kita. Mahasiswa tahu tak macam mana belajar 11 tahun di sekolah? 11 tahun duduk di sekolah, belajar gigih ni, kena rotan dengan cikgu, kena kejar dengan pengawas, kena hadap guru besar dan sebagainya ni. Habis 11 tahun masuk universiti, alhamdulillah ceria muka mak ayah, nangis ibu-ibu kita tengok anak dapat masuk universiti. Kita dalam hati pun nangis juga. Allah, lepas ni kena pinjam 20-30 ribu. Kalau yang belajar medik 60 ribu, yang di kolej swasta 80 ribu. Bayangkan anak muda umur 18 tahun dah ada hutang sampai 60 ribu. Macam mana boleh jadi benda ni dalam negara kita? Sebuah negara yang kalau kita tengok campaklah benih apa sekalipun akan tumbuh elok. Di Laut Cina Selatan ada petroleum. Di Sabah Sarawak balak petrol pun ada. Di mana-mana saja tempat dalam negara kita memang kaya dengan hasil bumi. Betul atau tidak? Kaya hasil bumi. Tengoklah tepi longkang pun, paya, keladi, kangkung semua ada. Tak payah cakap lah, antara negara yang memang komoditi semuanya ada. Sayangnya negara kita ni tak mampu bagi pendidikan cuma pada anak-anak. Kenapa berlaku macam ni? Baik, dia kata negara ni tak mampu bagi pendidikan percuma untuk anak-anak mahasiswa. Negara ini akan bankrupt kalau bagi PTPTN ni dihapuskan. Saya terganggu sikit. Kenapa dia cakap macam ni? Sedangkan dia tahu memang PTPTN ni boleh dimasukkan. Negara kita mampu sebenarnya. Yang tak mampu, dia yang tak mampu. Dia tak mampu buat kerana apa? Ni saya bagi tahu. Untuk hapuskan PTPTN, ini bukan soal ekonomi lagi. Negara kita kalau dia nak cari duit sebanyak 28 bilion untuk tampung PTPTN ni, dia memang mampu. Cuma yang dia tak mampu buat adalah keinginan politik. Kalau dia mansuhkan hutang-hutang ini, dia beri pendidikan percuma pada anak-anak di universiti, makanya anak-anak di universiti tidak lagi akan jadi hamba kepada mereka. Itu yang dia mahu. Itu yang dia mahu. Anak-anak mahasiswa, dia tak mahu supaya anak-anak ini berjiwa bebas dan merdeka. Dia nak supaya ini budak-budak ni kita kena pegang sampai dia mampus. Ini yang dia nak sebenarnya. Itu perkara pertama. Perkara kedua,